사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke, teman-teman. Untuk beberapa hari ke depan kita kemungkinan akan STD dulu karena gue lagi ngebut banget ini karena ya sebenarnya STD enggak banyak-banyak banget ya, cuma beberapa unit baru. Sama ada Red, by the way, man udah gue live jadi mungkin besok antara gue akan bikin Undertaker atau Undertaker-nya overhaul ya by the way atau Gilgamesh. Kalian komennya di bawah teman-teman ya. Kalian komennya di bawah ngevote gue pengen tahu siapa teman-teman ya. Tapi untuk hari ini kita akan bikin Ichigo atau Ichigo Holo ya. Yang katanya ini adalah unit AOE ground terbaik, teman-teman. Unit AOE ground terbaik. Kita akan bandingin dia di sini sama Whitebeard ya karena dia sama-sama AOE, coy. Sama-sama AOE nih. Ini menarik nih atau enggak Rukia ya? Rukia juga AOE sih dan dia bisa nge-stun juga teman-teman ya. Jadi gue gak ngerti kenapa orang-orang bilang tuh Ichigo Holo ini unit AOE terbaik gitu. Gue gak ngerti kenapa. Tapi kita akan bandingin dia sama ini aja lah ya. Bener-bener lah ya sama siapa? Sama Whitebeard lah ya. Sama Whitebeard lah. Karena dia bener-bener AOE gitu kan teman-teman ya. Jadi kita akan bandingin sama ya Whitebeard aja. Oke, let's go. Oh iya by the way teman-teman ada kode baru di mana kalian bisa ngedapetin unit ini ya. Goku Drip. Ntar sekalian kita coba nih Goku Drip nih karena dia beda coy. Dia beda sama Koku Black teman-teman kalau kalian perhatiin ya. Nih, ini Koku Black biasa yang B4 dan ini Koku Drip. B4 juga ini juga B4 juga teman-teman dan dia enggak bisa di evolve ya. Dia beda nih. Gua enggak tahu ya apakah dia nanti akan ada evolusinya atau dia hanya limited teman-teman. Ya kalian bisa pakai kodenya itu ya, yang udah gua kasih di layar ya. Lumayan coy. Kita akan langsung coba aja teman-teman ya. By the way ini gua pakai unitnya begini, gua pakai Ichigo, gua pakai Onwin, gua pakai Bulma, gua pakai Koku. Koku Drip kita mau nyoba, gua pakai Whitebeard karena kita mau bandingin antara si Ichigo sama Whitebeard. Lalu kita pakai Frieza untuk air unitnya ya. Let's go. Oke, teman-teman ini nge-lag banget. Tiba-tiba decelerate-nya udah sampai sini dong. Nah, Nani, what happened, man? Oke, Fastolor D atau Ichigo dia cuma 495. Jadi kita langsung pakai aja teman-teman ya. Wah parah sih nge-lag-nya. Oke dia udah kon AOE coy, not bad. Udah kon AOE baru awal-awal ya. Buset nih gue nge-lag banget coy, 1500 ping. Nani what the hell. Ini gue doang yang nge-lag. Apa kalian semua nge-lag juga teman-teman? Kok tiba-tiba kayak gini pingnya ya? Perasaan tadi kagak dah. Oke ya ini. Oh iya gue lupa nyalain coy. Lupa gue attack effect-nya gak ada gitu ya. Dan by the way auto skipnya gak gue nyalain karena ini map yang lumayan susah. Jadi gue akan coba untuk menangin teman-teman ya. Oke jadi ini Ichigo teman-teman kalau kalian mau lihat nih. Kayak begitu ya dia terang banget sih buset. Ya kayak gitulah tuh. Terang gitu ya dan dia damage-nya oke sih ya. Aduh gue masih level 40 btw gak gue maxin. Damage aja udah 139. SPA-nya 5. Range 22 yang oke okay, aduh range 22 tuh nggak jelek-jelek banget ya. Dan setahu gue dia bakal jadi full AOE. Jadi sebenarnya gue salah taruh sih. Sebenarnya gue nggak taruh sini sih yang benar sih. Tapi boleh juga sih. Oke okay. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya gue taruh sini juga teman-teman ya. Gila kalau dilihat dari unitnya sih keren banget sih sumpah. Detailnya parah banget. Terus ada cahaya-cahaya merah kayak gitu anjir keren sih. By the way ini Koku Drip ntar gue bakal gue pakai teman-teman nih Koku Drip ya. Ntar kita lihat apa bedanya gitu ya. Koku Drip ini gila keren sih Koku Drip ya lihat dah. Nani Black Goku Drip aja. Oke lah. Ini lama banget dah jalannya ya. Gue harus gue skip aja lah. Auto skip dulu lah sampai wave berapa kayak wave 5, wave 6. By the way tadi kita belum lihat animasinya. Nah, animasi kayak gitu teman-teman ya. Animasi kayak gitu tuh dia kayak ya ngelempar kayak gitu anjir OP sih. Keren sih. Ini kenapa gue nge-lag banget ya Nani? What happened man? Nani kayak gitulah. Tuh animasi kayak gitu ya dia kayak ngelempar I don't know, ngelempar sesuatu. Oke, okay, gue akan pakai Bulma dulu karena ini setau gue lumayan mahal sih Ichigo ini. Walaupun update pertama kayak murah deh. Update pertama berapa ya? Kita lihat ya. 400. Murah banget coy. Update pertama cuma 400 ya. Oke. Okay. Kayaknya akan gue update dulu deh karena lumayan nih pas kalau kita upgrade jadi ke pertama dia nambah 100 damage ya. Gila lihat teman-teman gue saking nge-lag-nya unitnya jalannya begitu dong. Ngebling anjir. Unitnya ngebling nani what happened anjir nge-lag banget lah. Pingku kok bisa begini? Why? Masih pagi loh ini buset dah. Gawat nih kalau kayak gini gawat nih teman-teman. Ntar left gak bisa nih. Oke here we go. Gua akan upgrade Ichigo satu kali teman-teman ya. Harganya 400 murah sih. Kita upgrade aja langsung Ichigo. Dan damage-nya jadi 257. Oke.
lumayan sakit sih. Baru oh by the way kalian lihat ya, dia barnya coy, dia banyak banget update-nya ya. Enggak tahu mungkin berapa, 5 ya. 6 mungkin apa 7. Lumayan banyak ya ini upgrade-nya teman-teman ya. Oke. Untuk upgrade kedua itu dia 500 doang dan plus power, apa tuh plus power? Tapi dia nambah 9 range coy. Oke. Nambah 9 range, nambah 152 damage dan nambah power teman-teman ya. Jadi akan gua coba, enggak gua naikin Bulma dulu. Karena lumayan mahal nih, kita butuh summon white bird juga BTW ya. Dan kita butuh summon untuk Koku Drip ya. Jadi kita butuh banyak duit. Kita fokusin ke Bulma dulu teman-teman. Oke. Sekarang gua akan naikin Iki Hollow karena udah ada powerful yang harus level 2. Jadi harus gua naikin Iki Hollow ya. Kita upgrade kedua dulu, oke. Nambah 9 range plus power. Plus powernya apa ya? Mungkin serangan jadi berubah mungkin ya. Kita coba ya, 500. Oke, damage-nya jadi 410. Not bad. Abis itu dia nambah range-nya jadi 31. Jadi makin besar ya. Dan dia plus power. Plus power itu apa? Ini berubah kan? Kita coba kita lihat ya. Kita lihat teman-teman apakah berubah apa enggak ya. Ini by the way gue akan pakai Koku Drip di sini. Kita sekalian lihat Koku Drip lah ya. Tapi Koku Drip itu B4 sih teman-teman. Gue gak begitu berharap banyak ya. Cuman kosmetik doang sih ini. Oke. Kita langsung aja coy lihat Ichigo Hollow yang udah plus power ya. Apakah berubah? Oh iya berubah coy. Oke. Nembakin Sero kah? Oke. Oh iya dia nembak Sero coy. Sero dari tanduknya ya. Sama kayak pas dia lawan Ulquiorra coy. Oke, gige sih. Oke, mantap sih. Oke, tap. Kalau gitu bentar gue naikin Bulma dulu deh. Kita langsung aja update ketiga nih si Ichigo 600. Ih, murah sih. Update-updatenya sih murah-murah ya. Tapi dia banyak coy. Kalian perhatiin tuh. Barnya ya baru 2 tuh. Kita upgrade sekali lagi 600 plus 159 damage dan plus 1 range. Oke. Okay. So far oke okay lah ya, enggak jelek-jelek banget sih, tapi kayak kurang gitu ya. Kayak cuma 500, tapi kita belum lihat sampai full sih, kita lihat aja teman-teman ya. Oke, okay, upgrade keempat 800, kita langsung aja cepat-cepat teman-teman ya. Upgrade keempat 800 nambah 180 damage. Oke, okay, kita upgrade aja langsung cuy. 800 sama kayak Freeze itu banyak tuh teman-teman ya. Berapa tuh? 6 bener ya. 1 2 3 4 5 6. Iya, berarti ada 6 upgrade teman-teman untuk Ichigo ya. Untuk next upgrade dia akan apa itu? Plus 10 range? Minus 10 range? Kok tanda begitu? Itu plus apa minus anjir, gua enggak tahu dah. Pokoknya ya plus minus 10 range. What? Terus nambah 1000. Wah, gila nambah 1000 damage coy. Lihat coy. Upgrade kelima nambah 1000 damage plus nambah Reiatsu Unleash ya. Oke, ini serangannya baru juga nih pasti nih ya. Oke sih. Oke, nabung dulu sampai 1500 easy lah ya. Bisa lah. By the way, Koku Drip-nya dari tadi nggak nyerang-nyerang Anda ya. Anda range-nya kecil sekali, hey. Oke, udah 1500 kita langsung aja coy upgrade ya. Jadi Reiatsu Unleash dan nambah damage-nya 1000 coy. Dan ini entah ini plus atau minus 10 range, gua nggak tahu, kita coba aja ya. Upgrade. Oke, lo. Range-nya berkurang coy. Oh, berarti tadi mengurangi ya. Berarti yang tadi tuh teman-teman yang upgrade kelima tuh dia mengurangi range kalian ya. Soalnya range kalian tuh jadi 22, animasi berubah seperti yang kalian lihat. Reiatsu Unleash. Lalu abis itu jadi full AoE coy. Oh ya masuk akal sih, dia jadi AoE teman-teman ya. Dia masuk akal sih. Gua kira range-nya bertambah 10 jadi 40 berapa tadi? 43 terus AoE. Wah itu OP-nya luar biasa sih. OP-nya parah sih. Itu udah lebih OP daripada Ziaya aja. Iya, harusnya gua buat Ziaya ya, bener-bener juga. Oke. Okay. Upgrade terakhir 3000 cukup mahal tapi gila lihat damage-nya coy. Ini serius ini damage-nya. Ini baru upgrade 5 aja udah 1800 damage-nya anjir, full AoE anjir. Oke, okay. Walaupun nggak ada skill-nya sih, nggak kayak Whitebeard ya. Tapi gila juga sih. By the way ada air anjir. Ada air, gue lupa cok. Ada air, gue akan pakai Frieza aja. Damage-nya 1800 anjir. Oke, okay. Ini baru upgrade 5 loh. Kita skip lagi deh. Soalnya gue pengen langsung aja upgrade terakhir 3000 ya. Nambah 1300 damage anjir. Nambah 1300 damage lagi. Abis itu dia dikurangin second protect-nya 0,3 anjir. OP. Gila di update ini banyak unit-unit OP. Kalian lihat 3000 damage apaan nih? 3200 AOE itu belum gue buff. Gue buff. Buff pakai Erwin ya. Buff pakai Erwin. Kita coba, oke. Okay? Oke. Okay. Kita akan coba untuk nge-boost si Ichigo Hollow ini teman-teman ya. Gila sih. Gak ngotak anjir 3200 full AOE guys. Gila sih. Oke. Okay. Kita langsung aja buff ya. Kita lihat teman-teman Zinzo. Aduh, ini nge-lag-nya parah banget sih. Parah sih nge-lag-nya teman-teman. Sorry ya, ini nge-lag-nya parah banget, gue gak ngerti kenapa nih. Kita lihat berapa ya coy ya. 7900 full AOE guys.
gila nih, buah aja kalah anjir. Super buah aja kalah, guys. Gila sih, gak ngotak sih. Gak ngotak sih damage-nya, tolong ya, tolong. Oke, kita coba bandingin sama Whitebeard nih. Whitebeard, kita lihat Whitebeard teman-teman ya. Apakah Whitebeard akan sampai segitu juga damage-nya? Gua rasa tidak ya. Gak nyampe, mana ada 7000, 3000, mana ada nih, ini apa nih? Gila. Kayaknya Whitebeard itu dia di-buff aja teman-teman. Baru segitu damage-nya ya. Ini tanpa di-buff 3000 anjir. Oke. Gila, di update ini banyak yang OP sih. Gilgamesh juga ntar OP teman-teman ya. Gue yakin ntar Bang Passive juga pasti bakal ngasih OP tuh ya Gilgamesh ya. Nah ini gue akan upgrade-in si Whitebeard dulu teman-teman ya. Whitebeard B6 BTW coy ini coy ya. Kita lihat dia full AOE berapa damage-nya coy. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini Whitebeard gue udah full loh. Udah full upgrade nih. Tapi levelnya 60 sih, tapi tetap aja coy. Lihat ya, dia levelnya lebih tinggi daripada Ichigo. Dan dia full AOE itu cuma 1200. Tapi memang dia B6, keunikan dia, dia ngeluarin ini ya, apa sih, ngeluarin tsunami ya. Tapi tetap aja coy, tetap aja dia 3200 anjir. Ichigo gila sih. Ini belum di boost loh teman-teman. Gua ngerti lagi sih. Coba sekarang kita boost ya. Kita boost nih White bertiga stack. Kayaknya dia cuma 3400 coy. Lihat gak? Bener kan dugaan gua kan, dia udah di boost sampai 3 stack aja. Itu tuh cuma 3400. Kalah sama Ichigo, sama anjir sama Ichigo Nani. Oke. Okay. Tapi emang dia kelebihan, dia punya tsunami sih si Whitebeard ini ya. Tapi tetap aja berarti unit AOE tersakit saat ini dia ini sih. Si Ichigo ini ya. Dia bakal lebih sakit daripada Ziaya anjir. Lebih sakit daripada Rukia, gila sih. Tapi dia nggak ada uniknya sih, nggak ada kayak slow, nggak ada kayak stun, atau mungkin nggak ada keluarin apa-apa gitu ya. Jeleknya gitu doang sih, tapi still man, look at the damage. Jadi kalau di boost aja nih, gua prediksi gue ya, kalau kalian level max itu di boost bisa ada mungkin 9000 damage-nya ya kalau di boost ya. Gila sih. 8 sampai 9000 lah pasti damage-nya coy. Tadi aja udah 7000 gitu kan, kita boost pakai 3 Erwin aja tuh udah 7000 damage-nya coy. Ini kita boost lagi nih ya. Gila sih, lihat. Udah 7900 coy. Ya ini tembus 9000 sih damage-nya sih kalau level 80 ya. Tembus bahkan mungkin sampai 10000 mungkin ya, kalau kalian tahu komen di bawah coy. Gua enggak tahu soalnya kalau di level 80 tuh berapa. Oh gila sih, gua enggak ngotak damage-nya anjir. 7900 full AOE kalian. Ya pikir aja lah 7900 AOE tuh kayak gimana gitu sakitnya ya. Memang tidak se-OP Suzaku gitu, tapi tetap aja nih OP anjir. By the way, Koku Drip, nih Koku Drip ya akan gua upgrade sampai mentok. Gua tahu nih apa dia uniknya, kayaknya sama aja sih Koku Drip ini ya. Sama aja kayak Black Koku biasa anjir. Ya enggak sih, cuma 2 upgrade lagi. Oke, wih 400 lo. Not bad lo. 400, tapi dia versi ya nih kayak Koku Black biasa sih kayaknya ya. Kayak Koku Black biasa sih kayaknya. Oke. Okay. Ya itulah teman-teman ya. Untuk Ichigo, gue sangat-sangat recommended sih untuk dapetin ya. Gila, mantap sih itu. Oke, okay, tembus gue. Kalah gue juga anjir, oke. Okay. Karena gue sambil showcase teman-teman ya. Gak apa-apa kalah. Ya, seperti kalian lihat ya, Ichigo ya, gila. Ini salah satu yang OP sih menurut gue sih. Kalau kalian mau dapetin, silakan JGG ya menurut gue ya. So, ya teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Ichigo Hollow teman-teman ya. Iya, nggak salah sih kalau mereka bilang Ichigo Hollow ini salah satu unit AOE terbaik ya, ground ya, ground AOE terbaik teman-teman ya. Tapi menurut gue masih lebih enak Bu sih, karena Bu itu bisa nyerang air juga ya. Tapi damage-nya memang tidak ngotak sih kalau kalian lihat ya. 8000 coy, tadi 7900 masih level 40 guys. Itu mind blowing sih. AOE loh itu di buff loh, 8000 damage-nya, gila. Gak ngotak sih. Bahkan Bu aja Bu ya, super Bu itu di buff aja cuma dapat 4000-an teman-teman ya. Itu dan itu gue udah mentok loh, bu gue tuh udah mentok loh, jauh coy, jauh gila, hampir 2 kali lipat anjir damage-nya. Tapi memang si Bu itu hybrid sedangkan si Ichigo tidak ya, tapi tetap aja sih. Dan untuk Koku Drip ya sama kayak Koku Black biasa, Koku Black B4 biasa, cuman dia bedanya pakai drip udah gitu doang sih. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Nanti malam kita akan, I don't know, nanti kalian lihat di deskripsi aja nanti malam kita bakal main apa live teman-teman ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau subscribe, subscribe. Kalau kalian nggak mau subscribe, silakan gak usah subscribe. Kalau kalian mau like, silakan like. Kalau nggak suka ya dislike aja silakan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.